Karena udah Nopeng gak boleh buat anak-anak. Danau Toba. Danau Toba. Kenapa? Gak boleh Toba-Toba. Botol. Dia ngumpet lebih tepatnya di situ kan, di mana kelompok nomor 9 dan squad nomor 1 di situ udah bertemu. Kita bakal menyaksikan hanya sisa seperempat darah dari seorang hero di sini. Bufalfa, oh, langsung kenal sakit perut dan langsung die di sini. Oh, Bufalfa, sayang sekali. Tiba-tiba ada urusan di belakang. Iya, dua, iya, tiga. Oh, tapi di situ my hawk. Ada yang main petasan ternyata. Ya? Iya, berhasil bikin kena seorang Aura Jokowi. Tapi Aura Jokowi sepertinya masih bisa survive. Belum di kill sih dari Orthanya Denny yang tersisa darahnya sangat dikit. Masih bisa survive di sini. Orth masih mau lebih tentunya. Tapi Orth sedikit terpres tampangnya. Dan oh my god, oh, jadi better. Aura. Oh, itu dia ternyata. My Hawk setidaknya mendapatkan kill di sini dari seorang My Hawk. Dan kita sudah memasuki game yang ketiga. Tepuk tangannya sekali lagi boleh Bintaro. Woo go. Lu masih mencoba. Sabar. Di sana Aura Jokowi sudah terkenok dan. Kenapa? Kenapa berhasil mengamankan Aura lagi-lagi? Aura harus di early game di kick off. Oh my god. Dia agak sedikit disayangkan ya. Iya. Yeah. Iya, selamat lagi-lagi Aura Esports. Oh my god, saya. Tidak bisa menyelamatkan lagi dirinya dan akhirnya Aura bisa. Kita lihat Aura berapa banyak. Coba masuk, dobrak semuanya. Terlalu banyak dan satu blok ada yang kenok. Satu kenok ternyata Arya gak bisa ngapa-ngapain. Aldo Pak mulai kabur. Lewatin jendela tapi kenok lebih dulu. Iya benar Zaidan, Aura Jokowi tadi sangat berani langsung ngeras ke atas ya. Yep. Dia tidak memikirkan ada berapa orang yang nunggu di atas tapi dia langsung menabrak dan berhasil. Ada orang di luar sana sedang berjalan kaki. Keadaan yang buruk, apakah bisa diambil? Look up, sembunyi di balik batu tapi mulai mengincar siapa kali ini dari Akura. Bakal terbakar mobilnya, apakah kuat, apakah mati berempat? Ditinggalkan dua orang telah drop off, tiga orang drop off. Dan look up, mulai diajar kali ini. Last baby kali ini terbentang dari... meledak di sana, satu orang down, play down, drop down, baby down. Disini harus to finish. Ini dia resikonya, harus terpisah dari timnya dan men-sweeping daerah tersebut ya. Aura TV. Sekarang Aura di
divisi Ross mau ngelanjutin final Kaskus Battleground yang kemarin. Sekarang dari match ke 7, 8, 9, 10. Nanti mau kayak gimana, semoga hari ini harinya Aura. Kita regis dulu. Betul, di sini bisa. Oh, nggak bisa langsung terpilih saja, tereliminasi di early game. Tadi saya yang turun duluan siapa? Gak ada yang turun duluan. Si Whisky kan dia turun duluan. Aku turun paling belakang, belakang barang pohon. Jokowi sebelah kiri. Jokowi itu dia kenapa nggak turun? Yang mana turun, aku lawan. Tapi telat. Setelah aku yang pas aku bilang turun, Pak, enggak ada yang turun. Turun langsung aja dia. Enggak, yang pas yang di belakang pohon itu aku bilang turun, itu di situ ada dua orang. Maksud gua gini loh. Gua enggak masalah kita enggak juara di sini, gua enggak masalah. Masalah lu enggak turun di situ, lu bilang enggak ada darah. Kenapa lu enggak bilang ketika gua pas lagi di situ? Pas lagi gua di mobil itu darah enggak ada. Enggak, tadi kan ini si Raka nyuruh turun, cuman aku enggak dengar. Turunnya pas belakangan, mereka udah kenop, baru aku maju. Nggak dengar memang ribut tadi. Biasanya mereka ke samping-samping, cuma buat nge-fixing doang. Dan kali ini udah ada battle hour. Nah, Bras yang ternyata duluan jatuh, ketok. Dan Bras dihabisi. Ini juga berhasil namanya satu, tapi Bras meratakan auranya. Oke, dan kita lihat sini masih mereka udah mulai cari posisi. Tampaknya ada aura. Aura bahaya sekali, mobil di hit 15x2 di sekitar sending lumayan hit, dan Jokowi terkena hitnya cukup banyak dan harus knock di situ. Aura Jokowi dalam masalah. Aura Jokowi harus tumbang. Stasi noob. Aura harus hilang di situ. Untuk kejar elite tuh harus chicken dan lihat 12 kill lagi kayak kemarin. Dapur dapat 1000 poin. Ini yang nggak bisa ini misalnya kalau elite sama Nara itu udah masuk lima besar, kita nggak bisa juara dua. Nah maksudku dari kita gini, kita bisa chicken kalau kill banyak. Kita kalau si Nara mati duluan kita bisa juara dua. Maksudku gini loh, orang itu kebanyakan jauh dulu. Nanti di mid game itu karena gini, kecil sebion segini aja tuh nggak sakit di Rose. Ada beberapa tim yang ya mungkin mencari poin ya. Dia mencari poin yang tujuannya cuma ya war is not important. Tadi gua kalah sama tim Medkit. Itu orang cukup banget. Memang war itu enggak penting buat mereka, tapi kayak menurut mereka tuh mereka cuma nahan Medkit. Jadi mereka ngumpulin Medkit sebanyak-banyaknya, mereka enggak perang, tapi mereka tuh ya udah nahan Medkit sampai mereka mati sendiri. Sebenarnya gue nggak nyalain mereka juga sih, karena ini nama gamenya ya Rules of Survival, di mana ya orang harus bertahan hidup. Oh ya, lo mau gimana caranya ya itu urusan lo gitu. Karena mereka bakal lebih hati-hati. Dan yes, kita sudah masuk ke final. Tumbang dan kita harus jatuh di situ dan terbunuh ya Aura. Dan Aura masih bisa diselamatkan. Tadi peperangan antara Aura dengan tim Commander sudah cukup baik karena mereka berhasil meng-knockdown-kan dua player dari Aura, tetapi ternyata malah Commander yang harus tereliminasi di sini. Karena mereka lebih ke out of range. Cara sampah sih.
ibaratnya taktik yang terbilang agak sampah. Jadi kita tuh di posisi 3 dengan poin yang mepet. Mau gak mau kita harus menggunakan cara itu karena rata-rata tim menggunakan cara itu. Mau gak mau kita harus menggunakan cara itu. Mau gak mau itu pun saat terdesak kita makainya. Taktik sih sebenarnya masuk ke taktik tapi cuman agak sampah taktiknya itu. Raka tuh nangis karena di salah satu game terakhir tadi ada yang team up. Team up tuh dia saling membantu tim mereka, saling membantu. Misalnya tim gue sama tim Raka, jadi tim Raka jadi tumbal. Jadi empatnya gue yang kill dia semuanya. Teman-teman dari Aura Esports, makasih ya udah dukung kita sejauh ini. Tapi maaf kita hanya bisa meraih seperti ini. Tapi kita akan mencoba untuk lebih baik di match selanjutnya.